Assalamualaikum. Halo anak-anak, perkenalkan, nama saya Intan Rama Fitriani. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam video kali ini, saya akan mengajak anak-anak semua untuk lebih mengenal alat transportasi darat. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Sebelum kita belajar, siapkan dulu ya pensil sama bukunya. Hari ini kita akan belajar macam-macam alat transportasi darat. Kita lihat ya satu persatu. Yang pertama, mobil. Alat transportasi ini beroda empat. Nah, yang selanjutnya, sepeda. Sepeda ini beroda dua. Alat transportasi selanjutnya, kereta api. Nah, alat transportasi yang satu ini namanya bus. Selanjutnya, becak. Becak ini beroda tiga. Sebagai pelopor tertib bersatu keselamatan nomor satu. Siap melindungi, melayani di lapangan seperti pelayanan samsat keliling. Kemudian, yang selanjutnya, motor. Motor ini beroda dua. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan sekarang? Coba ibu mau tanya, ini namanya apa? Motor. Iya, betul sekali. Coba, kalau yang ini, apa ya namanya? Kereta. Wah, kamu hebat. Kalau yang ini, namanya apa? Bus. Wah, kamu hebat.
Kalau yang satu ini, apa ya namanya? Sepeda. Ya, betul sekali. Kalau yang ini, apa ya namanya? Becak. Wah, pintar sekali. Kalau yang ini, apa ya namanya? Mobil. Wah, pintar sekali. Halo anak-anak, ketemu lagi nih sama saya. Bagaimana tadi belajarnya? Seru kan? Tadi anak-anak sudah belajar alat transportasi darat. Ada apa aja sih? Ada mobil, ada sepeda, ada motor, ada bus, ada kereta, dan juga sepeda. Nah, untuk itu saya pamit dulu ya anak-anak semua. Wassalamualaikum.